Kalian kok pada di rumah, kok tidak ada yang keluar? Ya gak apa-apa aja, Ma, males aja yang mau keluar. Kamu kok juga di rumah, kok gak keluar? Panas, Ma, di luar, males yang mau keluar. Takut sama panas, kulitnya sudah hitam. Hitam manis kayak gini kan juga anaknya Mama. Manis? Manis dari mana? Ma, aku mau kue yang itu dong. Yang mana, Nak? Yang ini? Aku juga, Ma, mau yang itu. Enak aja, ambil sendiri. Ma, aku lapar nih. Mama masak apa? Mama enggak masak. Cuma di dapur ada nasi yang sisa semalam. Kamu tap senin aja ya sama Mama. Ya udah, iya. Kenapa? Makan lalapan aja, Ma. Lalapan ayam goreng dong, Ma. Oke, ntar lagi Mama pesan. Iya, Ma. Aku juga mau makan, Ma. Kamu juga mau pesan? Iya, Ma. Ya udah, cuci piring dulu di dapur. Oh iya, Ma. Iya, Ma. Kok cuma aku yang disuruh, Ma? Adik udah disuruh. Jangan, kalau adikmu kasihan. Kan kamu sebagai kakak, jadi kamu harus bantu Mama dong. Oh iya, sudah, Ma. Kalau kayak gitu. Ini juga dicuci. Ya, Ma. Nih. Iya, Ma. Udah lapar nih, Ma. Ini punya adik. Ini punya emas. Kok cuman terong sama kerupuk, Ma? Kamu ngalah, ya, sama adiknya. Kamu kan sebagai kakak, jadi harus hemat, ya. Iya, Ma. Sudah makan. Nasinya ambil sendiri, ya. Iya, Ma. Awas, aku dulu. Sudah selesai makannya? Iya, Ma. Sudah kenyang? Alhamdulillah. Adiknya mana? Iya, Ma. Sudah makannya, Nak? Sudah. Enak ayam gorengnya? Enak. Tadi Mama pesen di mana? Ada deh, pasti enak. Kamu gimana, enak makannya? Ya, alhamdulillah enak lah, Ma. Alhamdulillah masih bisa makan. Syukur kalau gitu. Ma, aku mau keluar ya. Mau kemana, Nak? Mau main ke rumah teman. Ya udah, nggak apa-apa. Pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Aku juga ya, Ma. Lo, kok ikut-ikutan? Emangnya kenapa aku nggak boleh main, Ma? Kamu harus bersih-bersih rumah. Yang pertama, kamu harus nyapu. Terus yang kedua, kamu harus ngepel. Terus lemari-lemari dan meja-meja harus diserbet. Oke? Iya, Ma. Ya udah, cepat kerjakan. Mama mau tiduran dulu. Thank you.
Adik kemana kok masih belum pulang, Ma? Sudah, tidak usah nanya-nanya. Terserah adiknya mau kemana. Iya, maaf, Ma. Assalamualaikum. Salam. Kenapa, Nak? Gak tahu, Amang, males. Lo males kenapa? Itu, temanku punya sepeda baru. Terus, adik mau beli juga? Iya. Iya, Ma, aku juga beliin sepeda baru. Uangnya Mama gak cukup kalau langsung beli dua. Kamu ngalah dulu ya, untuk adik aja dulu ya. Ya sudah, gak apa-apa, Ma. Kapan mau dibelikan sepeda baru, Ma? Sekarang, mau? Mau. Yuk. Ke rumah ya. Ya, Ma. Mama mau beli sepeda dulu sama adik. Iya, Ma. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Kenapa aku selalu dibeda-bedakan? Apa sebenarnya aku ini anak Mama atau bukan? Lihat nih, aku punya sepeda baru. Enak ya jadi kamu. Minta apa-apa, langsung dibeliin sama Mama. Iyalah, enak. Sini coba, Mas mau pinjam. Ngapain mau pinjam? Jangan-jangan, nanti itu sepedanya rusak. Itu sepeda baru loh. Oh iya, sudah. Oh iya, Ma. Aku mau keluar sebentar ya. Mau kemana? Mau ke rumah teman sebentar, Ma. Ya udah sana. Tapi jangan naik sepeda ya, harus jalan kaki. Ya. Mas? Mas. Mana Mas ya? Sudahlah, tunggu sini aja. Kayaknya si Wahyu. Ngapain di depan rumah? Woi, Yu. Kamu ngelamun aja. Ngapain di sini, Yu? Gini, Mas. Aku mau curhat. Curhat apa? Gini, Mas. Kamu nggak ada lowongan kerjaan. Aku mau kerja, Mas. Oh iya, kebetulan sih, tapi di luar kota, mau nggak kamu? Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting kan dapat kerja, Mas. Loh, kok pas berinisiatif mau kerja, kenapa kamu? Aku pengen punya uang sendiri, Mas. Juga pengen mandiri. Karena aku merasa dibeda-bedakan sama orang tuaku. Oh, ya udah, kamu tunggu info selanjutnya dah dari Mas. Nanti ya, Mas. Tak kabarin. Kalau memang sanggup mau bekerja. Iya, Mas. Terima kasih sebelumnya ya, Mas. Yaudah, masuk ke dalam dulu. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sudah pulang dari rumahnya temannya? Iya, Ma. Oh iya, gini, Ma. Aku mau kerja keluar kota. Terus, mau kerja apa kamu keluar kota? Ya, ada dah, Ma. Sudah yakin kamu? Iya, Ma. Ya udah, kalau gitu bagus dah. Kalau kamu ada niatan mau kerja. Iya, Ma. Ya sudah, Ma. Aku siap-siap dulu. Oke. Ya sudah, Ma, aku pamit dulu. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan. Mama nggak bisa ngasih uang ongkos buat kamu. Mama hanya bisa berdoa aja. Ya sudah, nggak apa-apa, Ma. Hati-hati ya di jalan. Ya. Mari, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fanny, Fanny.
sih, Ma? Panggil-panggil terus. Panggilkan Mama air, Nak. Ini, Ma. Nanti kalau ada apa-apa, telepon Kakak aja, aku mau keluar. Alhamdulillah, sudah 6 bulan aku merantau. Akhirnya bisa pulang juga. Udah kangen sama Mama. Kenapa sepi ya rumah? Assalamualaikum, Ma. Loh, kamu sudah pulang? Iya, Ma. Mama sudah 3 hari sakit. Emangnya Mama sakit apa? Terus Sivani ini kemana, Ma? Mama demam sudah 3 hari, batuk, pilek. Mama pengen berobat, tapi sama Sivani tidak didengarkan. Fani sekarang ada di luar main sama teman-temannya. Loh, gimana sih Sivani? Mama haus mau minum, Le. Ya tunggu ya, Ma. Ini, Ma. Tidur lagi, Ma. Terima kasih ya, Le. Halo, Fani. Kamu lagi di mana? Sini cepetan pulang. Apa sih, Kak? Loh, Kakak sudah pulang? Iya. Apa sih, Kak? Telepon-telepon aku lagi main di rumah temanku. Kamu gimana sih? Mama lagi sakit kayak gini, kamu tinggal-tinggal. Giliran kamu mau sesuatu harus dituruti. Mama tuh ngerepotin terus. Masa ini itu merintah? Jaga omonganmu, Fani. Ini kan orang tua kita. Kenapa Mama sakit 3 hari kok gak dibawa ke dokter? Mama tuh yang gak mau. Alah, gak usah bohong kamu. Sudah, kalian jangan bertengkar. Mama minta maaf ya, Le, karena Mama dulu bersikap seperti itu sama kamu. Ya sudah, gak apa-apa, Ma. Oh ya, gini, aku gak mau balik lagi kerja ke luar kota. Biar aku buka usaha saja di sini. Lagian, sudah cukup kok tabunganku, Ma, untuk buat buka usaha. Awas, Ma, hati-hati, Ma. Ya, aku minta maaf sama Mama. Iya, Nak. Ya sudah, yuk kita bawa Mama ke dokter. Iya, Pak. Ayo, Mak.